Oke semuanya, balik lagi dengan gue Dex Tombor. Kali ini kita akan memainkan game berjudulkan Hello Neighbor. Dan sorry banget buat teman-teman ya, yang jadi gue baru main game kali ini ya. Padahal di sebelumnya Tomb Raider tuh mereka udah bilang, "Bang, main Hello Neighbor." Ya sorry bro, jadi kita main Tomb Raider dulu, baru kita main Hello Neighbor yang satu ini ya. Dan juga ternyata game Hello Neighbor yang satu ini konsepnya dia mainnya rata-rata orang ya, beta dulu, jadi mereka udah beli yang beta terus baru yang full version. Jadi sorry banget gue nggak bisa nyobain yang beta ya, karena dia baru mulai, gimana lagi sih. Kita langsung select egg-nya aja. Nah tuh, langsung kita egg yang pertama teman-teman ya, let's go. Start game from this point. Yes. Dan juga kalau ada lambang ini tandanya sudah ke save ya teman-teman. Oke, apakah sudah mulai? Oh, udah mulai teman-teman. Oke, apa ini, ada bola? Terus, oh ada anak kecil. Kenapa? Ada siming. Oh, missing. Ada orang hilang. Oh, kenapa? Nah, gua udah main kah? Ah, oh, udah. Oke, okay. Bisa lari kah? Oh bisa lari. Eh bola gua. Bro, tunggu. It's my ball. Nah, oke, okay, terus. Oh ini kita nih kayaknya nih. Ah suara apa itu? Ada suara barang pecah teman-teman nih. Oh, anak kecil teriak. Kenapa? Aduh. Kenapa? Oh, kita ngintip. Coba cek ke dalam, bro. Ada apa di sana? Ah. Kenapa? Anak kecil dikurung. Why? Kenapa dikurung? No. Aish. Ah. Kunci merah. Iya. Anak kecilnya dikurung, teman-teman. Ah. Di lantai satu. Oh, kita diusir. Oke. Okay. Kita sudah mulai game yang satu ini. Ini rumah siapa ini? Bisa dimasukin enggak? Wih, perabotannya. Tapi kosong, gak ada orang, guys. Bentar, kita cek dulu rumah yang satu ini. Ah, ada sepeda. Oke. Interesting. Apa ini? Cara interaksi gimana, teman-teman? Mencet apa? E. Oh, E. Oke. Okay. Oh. Jadi interaksi di game yang satu ini tuh mencetnya E. Ya, kebanyakan rata-rata game mencetnya E sih. Oke, kita masuk ke sana teman-teman nih. Apa kita bisa mengambil barang? Oke. Sabar. Kita ngambil barang mencet apa? F, E, E. Ah. Hold E to pick up. E doang itu buat action. Klik kanan buat put down, taruh. Kalau diteken itu buat ngelempar. Kalau ngegunain pencet klik. Space lompat, shift lari, kontrol jongkok. Ah, inventory. Kita ada inventory ternyata. Oke. 1-4 inventory. Oke, let's go. Nanti ini kita tekan E. Ah. Terus kita throw. Mana dah? Oh, ditekan. Oke. Ah, ada ini ya. Pemangkas rumput. Oke, kita datang. Nah, itu kuncinya. Berarti kita suruh nyari kunci itu, teman-teman ya. Apakah ini bisa kita lempar? Sip. Oh, bisa lempar. Gak apa. Oh, dia lempar apa tuh? Kenapa? Gimarin kita? Ya dimarahin lah kalau mecahin kaca orang. Berarti kita lewat belakang teman-teman nih.
Oke, dia masuk kemana-kemana? Oh, dia di sana. Oke, berarti kita lewat dari yang sebelah sini ya. Sabar, diam-diam. Let's go. Ini kita bisa buka. Oh, run. Di mana dia? Mana dia? Dia kemana? Oh, dia kemana? Gak ada kan? Kita masuk ya. Kita bawa bedanya tuh ini. No. Oh, di mana? Enggak, kok dia bisa tahu ya? Oke, sabar. Tap to lihat inventory. Ah. Duh, dia kesana lagi. Oh, enggak. Berarti kita bisa masuk ke pintu yang satu ini. Sabar. Oh, dia mecahin juga. Rumah lu pecahin aja, bro. Enggak ada. Oh, dia enggak bisa kesini. Kalau kesini? Enggak lihat. Oh, nampak apa tadi? Bentar. Apa sih, bro? Hei, babake. Ngapain? Kenapa? Oh, rumahnya lo. Kita enggak punya rumah kah? Kita enggak ada rumah, guys. Kita hanya anak kecil biasa. Yang penasaran dengan rumah orang satu. Oh, bisa buka dia. Berarti kita bisa masuk lewat yang satu ini, teman-teman. Ah, masuk, kita masuk. Kita berhasil masuk. Oke. Oh, bisa ngumpet. Nice. Let's go. Kita aman lah ya. Ini bisa buka. Enggak ada apa-apa. Oh. Oke. Enggak ada apa-apa di sini. Kita buka-bukain dulu apakah ada item yang ada di sini, teman-teman. Oke. Ini di sebelah kayaknya. Kita bisa ambil ini. Oh, no. No. Oh, kita no. I see. Nap. Oh, barangnya nggak hilang. Ya, tapi kacanya pada balik semua. Oke, ruangan itu udah kita buka ya. Udah kita geledah. Mana. Wah, bapak Kekson lagi. Ketahuan lagi loh. Oh, kalau ngumpet, mencet sekali aja. Oke, I see. Cukup sulit game ini ya. Saya belum terbiasa dengan... Nah. Kasih ketahuan. Apa sih, bro? Udahlah. Gue cuma lihat-lihat doang kok. Gak apa-ngapain, gak maling saya. Ini mesin oven lo kan? Gue lempar balik nih. Astagfirullah. Gak bisa kesini kamu. Bisa dia. Apa? Lempar apa? Tomat? Oh. Dia ngelempar tomat loh. Oke. Kita bisa ambil kan? Ini bisa kita ambil. Nah, 1, 2. Oke. Sabar. Itu rumah itu udah kebuka. Tapi caranya kita ke atas bagaimana, teman-teman? Ah. Kita parkur kah lewat lemari yang satu itu? Oke, sabar. Atau dia punya semacam CCTV ya? Oke, dia masuk. Udah masuk. Lah kok? Nah, kocak. Kita bisa kesini kah? Oke, sabar. Nggak bisa. Bisa parkur kah? No. Oh. Oh, tahu dia. Tahu. Kita bisa parkur. Tapi nggak tahu bisa apa nggak. Coba. Ketahuan lagi loh. Bapak ke. Udahlah. Sekarang beda. Oh, lem. Kita jadi lambat di situ. Wah, ngeri banget loh. Bapaknya summon di mana-mana. Sabar. Gue lempar nih. Woi. Bapak ke. Woi. Sabar.
Gua ragu-ragu saya ini. Sabar teman-teman. Kita cek sebelah sini. Ada ketahuan. Oh, shift. Oh, bisa lari. Oh, ya lupa. Astagfirullah. Saya kan bisa lari. Ah. Dari tadi gue jalan terus masalahnya. Ayo kita ambil. Oh, tong sampah. Kita bisa lari, teman-teman. Ini mau kemana bapaknya? Oh, di sana. Bapaknya di ruang tengah. Berarti kita bisa ke sini. Oke, run lari biar enggak ulang lagi. Haha. Terus kita ke sini, teman-teman ya. Ah, oke. Bapaknya di sana ya. Kita mau naik sini, teman-teman. Oke, kita naik sini bisa enggak? Oke, naik sini. Aman. Run for your life, dude. Run. Kamu enggak bisa menangkap saya, bapaknya. Gimana sih, bapaknya? Oke, aman lah ya. Kita ambil lagi. Kita masuk. Oi, shit. Enggak bisa. Bapaknya mau kemana, bapaknya? Saya kan mau ke belakang. Sini kamu. Bapaknya sini. Oke, oh ini ada ruangan kini juga. Oh, itu ada tempat. Alah. Takut. No. Wah. Hei, bapaknya ngomong ke sana. Kita ke sebelah yang sini. Nah, kan enggak tahu tuh. Aduh, cara gitu gimana? Oke, enggak aman. Kita ambil juga ini, ambil yang banyak. Terus tempat sini kah? Oi, dulu bapaknya di situ. Bapaknya di situ. Nah, terlepas. Lari dulu lebih aman. Run dulu. Nah, bapaknya kan di sana. Terus kita masuk lewat sini. Let's go. Ah, enggak bisa. Oh, bisa. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ngumpet, sabar. Shhh. Oh, tuh bapaknya. Alah. Kok tahu lu? Bapaknya tahu, teman-teman. Hah? Kok saya responnya di sini? Apa itu? Tele kulkas. Kenapa kulkas di atas begini, si gundul? TV. Ah, alright, I see. Hah? Lah itu baik bapaknya. Yang kedenger sih kayak ada suara perempuan. Ada bapaknya, ada suara anak-anak juga. Oh, mungkin mereka keluarga jalan-jalan ya. So ada suara ibu, suara bapaknya sama suara anak kecil. Astagfirullah. Astagfirullah Gusti. Ini kan emang game horror, po. Ah. Kecelakaan kah? Terus kok sendiri? Oh, shock. Oh, jangan-jangan istrinya kecelakaan. I see. Wah. Kecelakaan, teman-teman. Ini ban bisa gua ambil gak? Gak bisa, teman-teman. Terus ini pintu apa? Ah. Kecelakaan, terus kita ditunjukkan ke pintu putih. Ah. Oh, ini mobilnya. Oh, I see. Apakah jangan-jangan si bapak ini depresi ya? Anak keluarganya meninggal, wah. Terus sisa satu anak. Yang punya teori-teori, silahkan aja komen di bawah, teman-teman ya. Terserah kalian mau komen apa. Ini kita ambil dulu. Kita lempar. Kemana ya? Yang belum kita jelajahin itu. Kita ambil. Sip, satu aja. Ah. Ada apa sana? Oh, enggak bisa.
Oke. Ini kan kita bisa mati ini. Oh, sip, lari 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 lari. Sabar. Oh, gua ngerasa ada bapak ke. Di mana sih bapak ke, teman-teman? Berarti ngumpet tuh enggak aman. Sabar. Wah, ini enggak kelar-kelar kalau gue yang main nih. Sabar, teman-teman. Ah, I see, sabar. Ini oh bisa naikin kah? Gimana di mana? Eh, sih, lalalalalala, bapaknya di situ. Bapaknya di situ. Bapaknya di situ. Bisa-bisa dia keluar dari sana loh. Oke, sabar, teman-teman. Biarin bapaknya ke belakang dulu. Terus kita masuk lewat depan. Kita ngecek teman satu ini. Apakah ada sesuatu? Enggak ada apa-apa. Enggak bisa dibuka. Enggak bisa dibuka. Eh, al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 a. Udah tamat. Udah tamat. Eh. No. Run. Oh, bisa. Aman, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada orang, Pak. Ada orang, Pak. Fix, bener, Pak. Aduh, panik. Di mana? Ngebak kah dia? Semoga ngebak lah ya. Di mana sih bapak ke? Oke, enggak ngebak. Oh. Dia ke sana, kita ke sini. Kita gocek, nonon. Mana bapak ke mana? Oh, kesana. Bapak ke sana. Kita pecahin yang sini. Hip, kita pecahin semua kacanya, teman-teman. Ntar gue naik ke atas coba. Tapi lewat mana ya? Tadi gue ngecek ke dalam tuh gak ada apa-apa. Gila, lempar jauh juga deh. Udah gak ada barang lagi. Berarti ini misi kita suruh nyari kunci yang ada di atas ya. Oke, bapak kayaknya udah masuk. Terus dia kemana? Yang bingung tuh cara bagaimana kita ke atas, teman-teman. Bingung. Naik ke situ gak bisa, terlalu tinggi. Ah, bapaknya jat. Ngapain dia? Dia ngapain? Ngapain deh, guys? Tuh, lihat bapaknya tuh. Pantesan kok kadang di belakang, kadang di depan. Dia juga kadang suka lewat jendela, teman-teman. Sabar. Eh, bapaknya. Apa sih kalian nih? Hey, aku mau jalan-jalan di dalam rumahmu doang, mampir. Tetangga tuh baik gitu. Aku ambil. Run. Misi, Pak. Bentar, Pak. Saya masuk. Masuk sini. Keluar. Astagfirullah. Bapaknya terlalu kencang, teman-teman. Saya bingung bagaimana cara masuk ke sana. Pintu depan nggak bisa. Oh iya, satu tempat lagi yang dimana ada kabel ya. Sebentar, kita cek dulu. Gimana sih bapaknya? Oh sih, oh tuh ada kabel kan tuh. Kabel ngarah ke situ. Nah, ini kita matiin. Lu suka dilempar gak, Pak? Oh, bisa dilempar. Pak, bapaknya sini. Oh, no. Kenapa tadi dilempar bisa? Kestun dia. Kita mainin, teman-teman. Kena lu. Oke, enggak. Kita ambil dari sini aja, biar aman. Oke, ini kita bongkar yang... Oh, pakainya di situ. Oh, kencang banget. Ini bisa nih. Nah, tadi kencang banget, kok sekarang jadi pelan. Saya mampir rumah bapak. Pak, bapak ke. Nah, ini kan kita run for your life, dude. Terus apa yang terjadi, teman-teman?
Ah, I see. Apa ke? Saya mau ngambil barang. Oke, okay, nice. Let's go. Wah, ini khusus player Fire Orange sih kayaknya. Lempar. Oh, jauh banget. Oh, kalau lempar di situ jauh. Oke, okay, oke, okay. Saya mulai paham. Oke, okay. Kita lemparnya di sebelah sana. Dia ngamuk-ngamuk loh. Enggak. Kadang ada beberapa benda itu yang lempar kencang banget, guys. Apa yang ini? Kita nggak bisa juga. Yang mana ya, guys? Nggak bisa juga loh. Gue tuh mau nyoba kesana. Oh, cuman dia keluar mulu. Sensitivitinya terlalu tinggi. Bingung saya ini mau lewat mana. Buka. Nggak bisa dibuka, teman-teman. Oh. Ah. Cukup menarik. Bannya kecil banget loh. Astagfirullah. Duh. Ini kalau ngelihat tiket masuk, teman-teman. Tapi kenapa dia selalu jaga di sana ya? Sabar. Ini kan ruangannya kamar mandi, dapur. Ya kan, teman-teman? Terus ini juga kamar mandi. Terus cara saya biar ke sana gimana? Oke, enggak. Bapaknya di mana? Kanan kiri. Oh, sana. Oke, saatnya kita muter terus ke pintu yang ada kabelnya. Oke, itu kabel apa sih? Ini kabel ini kan. Ayo, lari. Run for it. Astagfirullah. Pintunya kabelnya ngarah ke dalam. Iya, bentar ya. Kita cek dari sini, teman-teman. Itu kabel itu ngarahnya ke dalam, teman-teman. Apa itu ya? Tapi ini selalu gini dah. Ini kita matiin nih. Ya kan? Jadi kita matiin nih. Bapak, aku nggak sehat. Bapaknya di mana loh? Gue coba masuk bapak, sebentar. Saya mau lihat apakah ada sesuatu yang bisa saya nyalakan. Nggak ada. Iya, nggak ada di sini. Sebentar. Ini kan pintu masuk tuh. Kabelnya ngarahnya ke dalam. Nah loh. Wah. Sabar. Ini kita hold. Oke. Bapaknya kan kesana. Gak bisa. Butuh benda yang kecil. Tuh, gak bisa juga. Sip. Kita puterin terus, teman-teman. Sampai suaranya hilang. Terus kita, aduh, gak bisa. Bapaknya di sana sini. Kita putar terus. Asyik, suaranya tiba-tiba deket terus jauh. Si kocak. Kita puterin aja. Sini bapak ki. Saya masuk rumahmu. Terus, puter terus. Sabar, teman-teman. Terus kita masuk lewat sini. Gak bisa keluar kita kah? Sabar. Ngumpet sini. Oh, bisa ngumpet di dalam. Nice tuh. Apa ini? Krim. Sabar, ngumpet lagi. Oh, dia masuk. Buat matiin ini ya. Matiin gramofon ya. Enggak. Oh, TV nyala.
Bapaknya di mana, teman-teman? Kita dengerin suaranya. Di sana kebuka, tapi gue ragu-ragu buat keluar. Oke, kita lihat dari sini, teman-teman, ya. Itu kabel ngarahnya ke sebelah kanan. Sedangkan ini pintu dikunci. Jadi kita mau gak mau suruh nyari item, teman-teman, ya. Gak ada item apa-apa. Gue takut lagi malah. Sabar. Gak ada apa-apa. Nah, masuk lagi. Sabar, let's go. Bapaknya mana? Alah, ketahuan. Ruangan apa lagi ini? Oh, ini bapaknya nih. Dia gali apa? Gali kuburan sendiri kah? Buat anak istrinya gitu? Ah, interesting tuh. Wait a minute. Kita di bawah meja. Bapaknya nyari kita kah? Ah, kita berperan sebagai siapa tadi di bawah meja, guys? Oke. Cukup meyakinkan. Yang benda kecil. Ini kecil sih. Tapi bisa kah? Atau ini? Ini kayaknya bisa nih. Sabar, kita pancing dulu. Pakai benda yang gede. Terus kita pecahin sini. Aduh, enggak. Ini ambil dulu. Pecahin. Bapak ke. Sini. Oh, bapaknya ke situ. Oke. Sabar, teman-teman. Terus kita buka yang sebelah sini. Alah, enggak masuk. Si gundul. Bapaknya nggak di sini, aman, berarti aman ya, aman lah ya. Ada yang kebuka kah? Ada apa di sana, teman-teman? Oke, ini kita taruh di sini. Oke, terus kita mau lihat di atas sana ada apa? Ah, ada ini kunci. Oh, oke. Okay. Ntar ambil. Kita bisa lempar ke sana kah? Alah, sabar. Gak masuk. Kita lempar lagi. Hup. Oke, sabar. Oh, bapaknya di situ. Berarti kita gak bisa masuk. Alah, no, gak bisa keambil. Otomatis listriknya balik lagi. Ini bapaknya, what the heck? Bapaknya. Saya mau masuk, bapaknya. Apakah boleh? Kita masuk pelan-pelan, teman-teman. Kita buka lagi. Apakah ada item? Kalau nggak ada item, ini kita nggak bakal progres sebenarnya. Oh, pintu merah. Pintu merah. Oh, oke. Okay. Ada item lagi. Mumpung enggak ada bapaknya di sini, teman-teman, ya. Jadi kita bisa ngecek keadaan dalam rumah yang satu ini. Ah, mejanya jebol terus ditaliin. Ahu, di mana dia? Oke, enggak ada apa-apa di sini. Nah, ini pintu yang bakal kita masukin nanti, teman-teman. Pas ini ada pintu, ntar mandi. Kamar mandi gak ada apa-apa. Itu apa? Gak ada apa-apa tuh, beneran. Sekarang kita di sini nyari apa? Nyari tahu apa ada yang di apa yang ada di sini. Alah. Oke. Okay.
Berarti dalam udah kita cek nggak ada apa-apa kecuali tempat yang mencurigakan yang satu itu. Oh, dia kalau mati lampu balik ke sono terus nyalain. I see. Oh, ini ruang kerjanya bapaknya nih. Ada obeng. Terus, oh obeng buat ngebuka ini kah? Ah, iya benar. Terus cara kita masuk ke ruangan sana gimana teman-teman? Oke, enggak. Harus kita mencari kunci putih. Di mana kunci putih ya? Oke, sabar. Gue bingung kunci putih ada di mana. Sebenarnya gue nggak pernah tahu. Malah. Hey. Saya hanya mau melihat rumahmu saja. Saya curiga dengan kunci putih yang ada di sana. Hey. Ini sebagai kunci buat naik ke atas. Dan kita bisa ke ruangan yang atas buat ngambil kunci merah. Yang cara kita tahu itu kunci. Kunci ada di mana? How? Oke, naik. Ganggu banget suaranya, sumpah. Berarti kita harus masuk lagi ke dalam buat ngecek ya keadaan ruangan di dalam. Sebelum itu, biar kita lebih mudah untuk kabur, kita buka pecahin dulu kaca-kacanya. Alah. No. Jangan sampai gak ada progres, teman-teman. Oh, apa jangan-jangan ada barang lain. Ya. Kita masuk ke sini. Kan ini bapaknya nih. Kita matiin aja dulu TV-nya. Dia di seberang. Oh, bapaknya tahu. Bapaknya yakin tahu. Enggak. Nah, dalam situ bapaknya. Saya di sana, teman bapaknya. Wah. Bisa kesini juga kah? Ini rumah siapa ini? Ah. Oh iya, rumah kita belum kita cek. Apa jangan-jangan bendanya ada di sana? Ini rumah kita kan? Oh iya, bisa dimasukin. Ah. I see. Ah, oke. Okay. Enggak ada apa-apa ya. Oke. Okay. Ini bisa nyetel TV. Tapi buram gambarnya. Nggak ada sinyal. Apa yang kita bisa cari di sekitar sini? Ada benda apakah? Wow, kulkas macam apa ini? Sabar, teman-teman. Saya harus mencari tahu apa yang bisa kita cari di sini. Ada obeng kah? Obeng? Rumahmu sudah nggak ada obeng. Obeng. Where are you? Obeng. What? Kocak. Ini ruangan apa? Coba. Ambil. Oh, piring. Ambil banyak. Ambil lagi. Sip. Terus kita ke ruangan nanti ini. Kamar mandinya luas banget. Apakah ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan? Nggak ada juga. Oh, nggak ada barang-barang bagus, Nun. Apakah di atas? Kita coba cek di atas ada apa. Kamar kita kah? Simbol mata lagi. Why? Ini nggak ada apa-apa. Kok saya makin... Siapa ini? The Family. Tapi kenapa di sini cuma sendirian? Kemana orang tuamu? Oke. Pintu depan? Bisa lah pintu depan, kenapa gua? Ya Allah. Oke, sekarang kita ngecek lagi. Apa ke? Saya mau ngecek rumahmu ya. Ini kita pecahin dulu. Oh sure. Damn. Sial. Bapaknya di sana. Kita puterin lagi. Nah, mati. Sini mati.
Bapaknya di sana masih berputar dengan kita. Masih berputar dengan kita. Sabar, mana bapaknya kok? Wah, bapaknya di sana. No, no way. You can't find me. I will do this for you. Minggir. Kita kan lewat sini kan, dia bapaknya lewat sana. Terus kita coba lempar, masukin ke sana. Alah, dia mantul. Ini udah turun. Jadi TV-nya otomatis udah mati. Bapaknya kenapa sih kamu ngincar aku? Aku mau ngecek rumahmu tadi ada apa di atas. Oke. Ya, teman-teman. Jadi progres kita di sini ada dua. Pertama mencari kunci putih di mana, dan juga kita mencari untuk mengambil kunci merah yang ada di atas. Nah, cara kita ngambil kunci merah, teman-teman ya. Kita perlu namanya obeng. Nah, obeng yang ada di sini itu. Nah, caranya kita ngambil obeng tersebut sepertinya kita membutuhkan kunci putih. Kunci putihnya. Kenapa saya bilang kunci putih? Karena tadi ketika saya masuk, ya, di sini dikunci. Nah, Sip, lari terus. Oke, bapak ke. Don't touch me. Don't eating be me. Nice, let's go. Kita masuk lagi ke rumah bapak. Nah, kunci putih ini ada di mana? Gua enggak tahu di mana. Oke. Kita masih mencari kunci putih, teman-teman ya. Dah. Ya. Besok bakal gua cari tahu dulu, ya. Karena saya sudah bingung dengan game yang satu ini untuk mencari kunci putih ada di mana. Kalau kalian tahu, kalian komen aja di bawah. Dan mungkin bakal gua baca ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.